Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Salam olahraga dan salam prediksi bola. Malam ini kembali saya menyapa kawan-kawan dimanapun berada. Video kali ini kembali lagi kita bahas prediksi untuk mix parlay besok ya. 4-5 Mei ada 5 tim atau 4 tim kita bahas, dan kita mulai di laganya Real Madrid versus Manchester City. Laga pertama di sini ada Real Madrid Man City. Untuk laga ini dari nilai pasaran di sini saya lebih condong mepur setengah dan mainkan over 2,5. Saya prediksi 2-1 untuk kemenangan Manchester City di laga ini. Silakan ambil Man City di sini Bang Bos ya, yang bermain di handicap saya pur dan yang bermain di over under saya overkan. Next laga yang kedua ada FC Krasnodar versus Lokomotiv Moskow. Saya ambil Lokomotiv Moskow tahan seperempat bola. Ya, silakan tahan seperempat bola di laga ini, karena setelah saya analisa di sini saya prediksi sepertinya Lokomotiv Moskow bisa menahan Krasnodar ataupun bisa menang tipis di laga ini. Lanjut untuk match yang ketiga, kita ke Denmark Cup. Midtjylland versus Vejle, saya ambil Midtjylland dengan 4-1,5. Saya prediksi 2-0 atau 3-0 untuk kemenangan Midtjylland di laga ini. Over-undernya saya mainkan over 2,5 bola. Yang terakhir kita ke MLS League atau Liga Amerika Serikat. Cincinnati versus Toronto FC. Untuk laga ini saya ambil Toronto tahan setengah. Dan over-undernya saya mainkan under 2,5 bola. Nah, itu dia 4 tim untuk malam ini yang bermain di mix parlay. Dan untuk single bet malam ini saya ambil Midtjylland. Ya, saya ambil Midtjylland untuk single malam ini. Mudah-mudahan bisa jebol. Dan semua tergantung keberuntungan kita masing-masing. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bang Bos. Sampai jumpa lagi dan salam olahraga. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have